Bagi-bagi seperti ini, bagi ke umatnya aja. Di gereja bisa, jangan bagi-bagi ke umat orang lain, gak boleh. Ngapain kayak gini ke perumahan orang? Ini kan merendah terbata tapi kalau ke gereja kan silakan, umat kalian boleh, ngapain? Iya, kita gak pernah ngaguh-ngaguh kalian loh. Umatmu, ngapain bagi-bagian ke perumahan kayak gini? Kalian kan punya gereja, silakan bagikan ke umat kalian. Ngapain bagi-bagiin ke perumahan yang kebanyakan orang muslim? Bentar dulu, gak bisa kayak gitu main keluar aja. Udah dulu. Maksud tujuannya apa? Coba masuk ke perumahan-perumahan. Orang polsek. Treatment. Jangan bagi-bagi ke umat orang lain, gak boleh. Ngapain kayak gini ke perumahan orang? Ini kan merendah terbata tapi kalau ke gereja kan silakan, umat kalian boleh, ngapain? Iya, kita gak pernah ngaguh-ngaguh kalian loh. Umatmu, ngapain bagi-bagian ke perumahan kayak gini? Kalian kan punya gereja, silakan bagikan ke umat kalian. Ngapain bagi-bagian ke perumahan yang kebanyakan orang muslim? Bentar dulu, gak bisa kayak gitu main keluar aja. Udah dulu. Maksud tujuannya apa? Coba masuk ke perumahan-perumahan. Orang polsek. Treatment. Gak ada.
Malah enggak. Enggak ada kan? Tapi kalau kalian percaya kepada Isa Masih, dosa kalian akan diampuni. Karena upah dosa adalah maut, penderitaan dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang yang dulu berdosa harus mati. Tapi itu ditanggung semua oleh Isa Masih di kayu salib. Kenapa dia harus mati? Karena itu adalah upah dosa. Kenapa dia harus dikuburkan? Dan dia dibangkitkan pada hari ketiga? Karena itu adalah wahyu Allah kepada Isa Masih. Jadi dibilang Isa Masih, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus atau Isa Masih itu sendiri adalah Allah itu sendiri, dan sungguh-sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah memulihkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi gimana mau mengaku hari ini supaya namanya terdaftar dalam kata? Belum mengaku. Gak usah. Gak apa-apa. Kami tidak memaksa. Silakan menikmati. Tapi gini, nanti kalian boleh berdoa. Mungkin nanti suatu saat kalian dipanggil Allah itu sendiri. Kedatangan kurang kan? Perbuatan baiknya kurang. Percayalah kepada Isa Masih, maka dosa kalian akan diampuni. Itulah kasih karunia. Karena belas kasihan Allah terhadap manusia, makanya dia datang ke dalam dunia. Yesus Kristus itu adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Allah itu sendiri menikmati ruhnya kepada Siti Maryam dan melahirkan Isa Masih. Dan Isa Masih itulah menanggung dosa-dosa manusia. Karena contohnya kalian ini bisa gak menanggung dosa? Mau ya? Ini Kristen apa Islam? Kami Kristen, tapi kami tidak membawa agama. Karena agama itu tidak bisa menyelamatkan ya. Tapi kalau kalian percaya kepada Isa Masih, dosa kami doang pun. Isa Masih itu apa? Isa Masih adalah Allah itu sendiri yang sanggup mengambil dosa kita. Iya. Jadi kamu udah cerita ya? Soal masih tidak Allah itu sendiri. Karena kebaikan manusia itu iya, kan tidak ada jaminan kita masih iya. Terus kami ngapain? Hah? Terus kami harus ngapain? Dia percaya. Nah gitu aja. Ya percayalah kepada Isa Masih, makanya bersama dia. Jadi gimana? Mau dosanya diam sini? Mau ya? Mau mengaku hari ini? Karena gini kan, contohnya lah, siapa namanya ini? Reza. Ini? Intan. Ini? Putri. Kalian bertiga kira-kira ada nggak? Kalau misalnya kalian paling baik di Medan, ada nggak jaminan itu bisa ngaku hari ini? Nggak ada. Malah ada. Nggak ada kan? Tapi kalau kalian percaya kepada Isa Masih, dosa kalian akan diampuni. Karena upah dosa adalah maut, penderitaan dan kehilangan kemuliaan. Semua orang yang dulu berdosa, tapi itu ditanggung semua oleh Isa Masih di kayu salib. Kenapa dia harus mati? Karena itu adalah upah dosa. Kenapa dia harus dikuburkan? Dan dia dibangkitkan pada hari ketiga? Karena itu adalah wahyu Allah terhadap Isa Masih. Jadi dibilang Isa Masih, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus atau Isa Masih itu sendiri adalah Allah itu sendiri, dan sungguh-sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah memulihkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi gimana mau mengaku hari ini supaya namanya terdaftar dalam kata? Belum mengaku. Masa? Gak usah. Apa kami tidak memaksa, silakan menikmati. Tapi gini, nanti kalian boleh berdoa. Mungkin nanti suatu saat kalian dipanggil Allah itu sendiri. Sedekahnya kurang kan, perbuatan baiknya kurang, percayalah kepada Isa Masih, maka dosa kalian akan diampuni. Itulah kasih karunia. Karena belas kasihan Allah terhadap manusia, makanya dia datang ke dalam dunia. Yesus Kristus itu adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Allah itu sendiri meniupkan ruhnya kepada Siti Maryam dan melahirkan Isa Masih. Dan Isa Masih itulah menanggung dosa-dosa manusia.